sebuah kecelakaan terjadi di sekitar Anedia depan SPBU. Motor terbakar dengan orangnya. Kejadian pagi-pagi sekali sekitar jam 6 lewat 20 menit. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 5.55 WITA bertempat di Kampung Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa telah terjadi lakai lantas antar dua unit sepeda motor yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di TKP akibat terbakar dan satu orang luka ringan saudara inisial USM. Menurut keterangan saksi menjelaskan bahwa korban atas nama inisial HMR setelah mengisi Pertalite menggunakan jerigen 5 liter kemudian keluar dari Pertamina dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Sogo 125R, namun pada saat tiba di jalan raya tiba-tiba dari arah selatan datang sepeda motor merek Honda Win yang dikendarai oleh saudara inisial USM dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban yang mengakibatkan timbul percikan api dan membakar kedua sepeda motor korban beserta HMR, sedangkan saudara USM dapat diselamatkan oleh warga sekitar TKP. Akibat dari kejadian tersebut, saudara HMR meninggal dunia di TKP akibat terbakar. Saat ini sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Syekh Yusuf Sungku Minasa. Sedangkan saudara USM mengalami luka lecet pada bagian wajah, dan saat ini sudah diamankan di Satlantas Polres Goa untuk dimintai keterangan. Kejadian tersebut saat ini sudah ditangani oleh pihak Laka Lantas Polres Goa. Demikian Muhammad Ali, wartawan Celebes Magazine, melaporkan langsung dari TKP. Editor Mustafa Kamal.